Terserah mau bumbunya mas. Dia nyong gak bangin nung. Potong karo kia pak. Karo bumbunya mas. Anu aja pak. Jawa ini karo kajinya bu. Bumbunya ada kajinya. Iya betul. Terus pak, tiga lagi itu banyak anu kali sersi ya ke pancuran mau. Mas, aja nih. Banyak atau mas, boleh mas? Males ya. Oke. Bajune iki. Iya. Ati sing pira-pira kowe? Sangen wong. Terus 3 apa 4. Jadi teman-teman, sebelum dimasak dengan bumbu, ini daging ular king cobra ini kita mau rebus dulu nih supaya empuk, baru kita bumbuin. Teman-teman, ini selagi aku ngiris bumbu-bumbunya, ini Pak Petualang Suwa ini dia merebus daging king cobra-nya ya. Jadi kalau daging king cobra-nya sudah empuk, baru nanti kita bumbuin, kita rebus campur dengan daun kumbah. Ya Pak ya? Oh, kumbah benar. Daun kumbah. Ini bumbunya banyak banget nih, ada bawang putih, bawang merah, ini cabai rawit setan, ada juga jahe. Nah, teman-teman, sambil nunggu dagingnya empuk, ini bumbu kita rebus dulu, baru nanti dagingnya kita masukkan campur bumbunya. Ya. Pak Suwa, bumbu saya kosong Pak Suwa. Ini cemplungin bumbunya, cemplungin jeruk. Saya kosong, saya kosong, bumbu saya kosong. Ya. Ya, Pak. Ya. Rebus dulu. Tuh godongnya campur ke bumbu ini, Pak. Wis umop ya, Pak? Wis. Mateng bumbu. Cocok. Wis umop ya, bumbune udah umop ya? Bumbune kan wis, Mas. Teman-teman, kalau daging ularnya ini sudah sudah empuk, baru bumbu kita masukin. Nah, ini dagingnya sudah mulai putih nih. Coba. Nah. Coba. Kemudian apa? Ah. Sih, aku gak sendok kok, Pak.
bakar lagi. Godhongnya pokoknya tunggu sebentar bumbunya meresap baru kita makan, Pak. Wes. Sikar ya, Pak, sikar. Teman-teman, nih daging king cobra-nya udah matang nih ya, udah empuk juga, tinggal nunggu dingin. Masalah yo, nanas banget. Walaupun ini daging ular king cobra, tapi nanas. Matang, enak tapi udah panas. Hey, jangan lupa berdoa. Oh iya, lupa deh. Doa dulu toh, Pak. Doa menurut keyakinan masing-masing dan siap. Jenis kelamin masing-masing. Yo, mulai, Pak. Amin. Terus jangan lupa, Pak. Kalau udah doa, Pak. Aduh. Dicium dulu. Aduh. Wele. Pangan. Dulu, Pak. Dulu, Pak. Dulu, Pak. Ritualnya, Pak, habis doa, Pak, mesti cip dulu. Waduh. Air liurku langsung menetes sih, Pak. Enak tapi panas. Gurih banget ya, Pak. Tapi masih panas. Walaupun dimasak di bambu, ternyata iso empuk ya, Pak, yo. Bisa suwi. Oh, yo. Dapat benar-benar gede. Mantap. Panas, panas. Belum makan daging cobra tuh. Ternyata raja kobra atau king cobra yang biasanya memakan korban, kita makan hari ini kita king cobranya jadi korban. Teman-teman, ini apa? Cuacanya panas, ininya panas. Dan panggah enak, mau nggak, Pak? Atine atine kono king cobra atine di ati king cobra lur bang atine tambah tetek. Mantap. Maaf, pangah. Pedes pangah. Mantap. Akhirnya kelakon juga, Pak. Babi kobra, Pak. Wah, aku jujur aja,
pengen bahan mubang ke kobra, cuman gimana? Tapi mana-mana motong itu? Ya iya. Ini mau almarhum. Kok iyalah, rezeki gak kemana. Dapat ular king kobra, berantem sama retik. Aduh, kalau aku berantem. Bodoh-bodoh mati. Ada ini daging retik eman-eman lho Pak, ada ini. Nah. Cuman sayangnya bisa, dia udah kegigit king kobra. Ya. Kecokotnya sama aja lah. Mantap. Yang panas sih. Bumbunya termasuk rasa enggak sebar toh. Tapi ini enggak direbus lama tadi, Pak. Itu alot banget. Makanya masaknya tekniknya gitu. Direbus dulu sampai empuk baru bumbunya. Jadi air ini teman-teman, ini badannya king kobra, segini besarnya ini teman-teman. Tuh. Terbayangin toh, king kobra 4 meter. Ini teman-teman, kalau nggak berkelahi sama reticulatus nggak mati, nggak mungkin saya masak sama. Sayang ya Pak, teman-teman. Air matanya sampai keluar. Yes, empedu ini udah tak telan, hati ini udah tak makan. Wes 3 main tahu sing kobra tenan to, Pak. Wah, tahan pukul pokoke. Kok nek ana wektu kan bae. Abang. Lur meneng. Oh iya, habis ini to. Stamina udah terisi, nanti kita jalan-jalan lagi. Halo teman-teman. Enak tenan maksudnya daging king kobra emang gurih banget dan tekstur sebenarnya daging king kobra itu adalah alot tapi ini karena direbus lama tadi di dalam bambu bambunya sampai kebakar semua nih sampai keliling semua bakar akhirnya ditambah lagi bumbu kedua punya bisa empuk dan gurih. Tetap terang habis, habis satu potong kenyang banget ini simpen nanti lagi Pak yang satu potong aku warap tenang Pak. Oke teman-teman dan Pak ikut terus petualangan kita dari Gudo petualangan juga tanpa sabret juga jangan lupa like and comment ya. Dan nanti kita akan masih lanjut ke petualangan selanjutnya. Oke. Okay.